Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini kita akan bahas kasus di Mio Sporty, ya bro. Udah ganti aki, udah habis tiga. Ganti pertama nggak lama drop, terus ganti lagi, drop lagi, nggak nyata. Dia curhat, dia kasih tahu kronologisnya. Kiprok udah diganti ya, kiprok udah diganti, spool masih bagus sih. Terus kita cek tadi siang kita cek, rupanya kita sambil makan dulu deh. Treknya bagus, pengisiannya bagus, itu akan menjadi boros sebenarnya, boros api ya. Jadi banyak api yang terbuang percuma gitu. Ada yang konser atau enggak gitu. Simak videonya sampai habis. Lagi. Selamat siang bro, ini sarannya bro. Ini ada salah satu konsumen yang paling setia bro. Tidur dulu bro. Duduk deh. Salah satu konsumen paling setia dari tahun 2008 kalau nggak salah bro, udah servis sama kita, jadi udah termasuk konsumen pribadi lah, konsumen yang paling nggak pernah kemana-mana. Jadi ceritanya tadi akhirnya suka soal sama lampunya hidup terus bro, belum dipencet remnya, belum ditarik tuas remnya, udah hidup sendiri bro. Ini kita udah buka di bagian switch rem depan ya bro, yang sering terjadi di switch rem depan on terus. Kita buka, mungkin kita ganjel lagi dulu bro, nggak usah diganti. Tapi kalau mau diganti ya is okay, ora popo, lebih bagus ya PEO diganti. Tapi kalau karena menghemat biaya ini bro, nanti kita ganjel nih bagian ini bro, antara tuas rem dengan switch rem tuh yang ada celah ini bro, biar terdorong ke dalam switch remnya jadi off ya. Yang punya motor bro. Lado berapa minggu kena ikut lampu remnya? Kalau ganti kemarin terakhir sudah 3 bulan lebih lah, ada. Tapi belum sampai ngedrop. Oke, tadi sekedar intermezzo ya bro. Nah, jadi kejadian ini sering terjadi ini bro, seal master rem ini udah termakan ya, cekung gitu. Jadi ada selah antara tuas rem dengan seal master, sehingga switch rem tuh on terus. Seharusnya itu mantap bro, nggak ada goyang-goyang di situ. Nanti kita coba kali, kita amplas dulu bro di bagian sini. Perhatikan, jangan sampai salah paham bro. Nanti sebelum dikasih lem, kita amplas dulu. Terus kita kasih ini deh, cari pasangan potongan plastik oli bekas boleh, dan yang lain juga boleh. Kita tambah daging, oke, daging biawak kalau bisa. Tunggu kering bro, kalau sudah kering baru gitu lanjut pemasangan. Sebenarnya ini masalahnya sepele bro, mungkin terlalu sepele lah untuk anda-anda yang senior kan. Tapi ini sebaiknya catatan ini harus sering
dilakukan atau dicek, nanti udah ganti kiprok, udah ganti spool, rupanya sweet rem ini on terus, lampu remnya hidup terus, udah ganti kiprok yang asli, yang ori, terus spool yang ori, masih ngetruk juga, masih tekor juga, padahal masalahnya cuma spell ini boy, cuma sweet remnya aja on terus. Ya udah kita cek, mantap kayaknya. Oke, seperti ini. Oke, moga-moga apa namanya, ilmu yang sangat sedikit ini lebih bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bro, karena subscribe itu gratis bro. Komen juga boleh yang membangun bro.